Tampilan Island Cake terbaru berubah total, lebih futuristik. Nissan resmi melakukan penyegaran pada Kick untuk tahun model 2025. Tampilan luar alias eksteriornya berubah cukup signifikan, terlihat lebih futuristik. Model terbaru ini memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan pendahulunya. Selain itu, mesinnya juga lebih bertenaga dan memiliki sistem penggerak roda yang baru. Dikutip dari Kran atau karandriver.com, Kick terbaru memiliki desain yang lebih modern, terutama dari pengguna lampu depan LED yang menyipit dan bertumpuk dengan lampu DRL pada bumper. Desain pelek juga terlihat lebih futuristik mengikuti desain pelek mobil listrik zaman sekarang. Bagian belakang juga turut mengalami perubahan di mana lampu belakang berbentuk vertikal. Selain itu, jarak terendah ke tanah juga disebut meningkat, ditambah dengan sistem penggerak semua roda atau all-wheel drive, sehingga mobil ini jadi lebih tangguh untuk melewati medan off-road. Nissan mengklaim bahwa model baru ini menawarkan lebih banyak ruang pada kursi belakang dan ruang kargo. Interior lebih besar juga dipenuhi dengan fitur teknologi standar dan juga opsional. Layar sentuh 7 inci menjadi standar, tetapi pengaturan opsional mencakup dua layar tampilan 12,3 inci yang sangat besar untuk cluster instrumen dan layar atau head layar uniknya. Lebih banyak fitur bantuan pengemudi juga menjadi standar, dan fungsi Pro Pilot Assist dan Nissan merupakan pilihan baru. Panoramic sunroof juga ada di lembah atau di lembar opsi, seperti halnya sistem audio Bose 10 speaker. Dapur pacunya mengandalkan mesin 2L, 4 silinder bertenaga 141 TK dan menggunakan transmisi CVT. Sistem penggerak roda depan menjadi standar, tapi untuk opsinya bisa menggunakan AWD. Sayangnya, baru Nissan Kick versi mesin konvensional saja yang diumumkan. Belum diketahui bagaimana versi hybrid atau e-power.